Bapak Ibu sekalian, konsep kita selalu kita mengedepankan konsep normalisasi, bukan reklamasi, bukan revitalisasi. Normalisasi itu. Normalisasi itu adalah bagaimana menjadikan yang tidak normal menjadi normal. Contoh, hutan mangrove yang dulu kita tanamin, revitalisasi, itu contohnya. Begitu juga nanti ada program kita kaitan dengan sedimentasi endapan. Sedimentasi endapan air laut ini, tanah laut ini, ketika itu terus naik, kalau tidak kita keruk itu dengan baik, endapan ini kita buang, ini maaf, akan terjadi rob. Ketika rob, itu pasti akan airnya ke darat. Itu salah satu yang tidak kita inginkan nanti. Ini termasuk juga abrasi yang ada di Tanjung Benua. Kalau abrasi ini tidak kita lakukan normalisasi, bagaimana caranya? Itulah, maka Bapak Ibu sekalian, terima kasih, kita bekerja sama dengan baik dan semoga ini mendapatkan kekuatan untuk kita semua dan kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan, karena kami di dalam konsep 6 prinsip dasar pembangunan Kabupaten Bandung, yang pertama adalah true growth, yang kedua true core, true job, true culture, true environment, dan true investment. Ini yang poin yang kelima, true environment, artinya keberpihakan kita kepada lingkungan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terakhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, 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 Om. Hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan pelepasan burung.